Tak peduli seberapa kuat tekad kita, terkadang kita cemas, frustasi dan ingin menyerah untuk mencapai tujuan kita. Ada saat ketika semua yang kita temui hanyalah penghalang jalan, mencegah kita untuk bergerak maju. Saat-saat ketika impian kita tampak begitu jauh dari jangkauan, membuat kita bertanya-tanya, apakah itu benar-benar layak untuk dikejar atau diperjuangkan? Adalah hal yang normal. Ketika kita pernah merasa cemas dan ragu untuk mencapai tujuan kita. Namun, saat kita merasakan kecemasan dan keraguan terbesar sehingga membuat kita tergoda untuk berhenti, maka itulah saat yang paling tepat untuk melanjutkan perjuangan kita. Kebanyakan orang justru merasakan penyesalan yang sangat dalam pada saat mereka berhenti dan menyerah, karena hanya pada saat mereka telah berhenti dan menyerah, mereka baru merasakan bahwa kesuksesan sebenarnya sudah begitu dekat, hanya jika mereka sedikit mau bertahan.